sore. Apakah sudah tahu masalah kerja di lapangan ini sudah beberapa hari? Ini kira-kira tidak beroperasi, apa ada kendala di operator atau unit-unit kita yang betul? Kira-kira masalah apa ya Pak? Kita dari ARD selalu mensupport apa kebutuhan proyek dari penolakan. Tapi terus bisa dicek dulu, kira-kira kapan operator kita yang sudah kita tahu kita itu 2 bulan yang lalu sudah kita prefer dengan baik Pak Yasser. Kita interview, terus kita kasih juga kita super DDF. Setahu saya, operatornya qualified. Di luar ada kayak gini Bu, selama ini kecap cuma nuntut-nuntut kami terus, tapi apresiasi buat kami mana? Betul, betul, betul. Tahan. Jadi gini Bu, saya mewakili teman-teman di sini untuk berbicara kepada HR di sini. Kami butuh kepastian, tidak butuh janji-janji lagi, harapan-harapan palsu. Kami butuh kepastian. Kapan kita bisa manca lagi? Keluarga kami juga butuh ditransfer. Kami tidak ada lagi ngerokok, kopi di lapangan, tidak ada. Betul. Jadi, ya, kami butuh kepastian dan solusi langsung. Saya tidak mau janji-janji lagi. Kapan kami bisa mancal kembali? Tolong hargai kami, Bu. Besok kami tidak bisa mancal, apa solusi dari Bapak? Pasti Pak, ini kami akan berusaha hari ini. Tapi sudah komunikasi dengan mekanik bahwasanya memang hari ini akan dipikirkan itu. Jadi Bapak-Bapak besok pasti sudah bisa mancal. Ya, lagi kita gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Sudah puas dengan jawaban Bapak Isra? Oke. Kami tunggu besok. Kami tunggu besok ya. Oke.
kita bubarkan diri kemana, Pak? Okay. Bubar! Bubar! Pelaksana dengan tim, dengan operator sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Inti dari drama kolosal kami ini adalah setiap perusahaan mempunyai problematikanya masing-masing, baik itu di corporate, baik itu pun di project. Dan setiap masalah bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Konflik itu tidak selamanya menjadikan hubungan menjadi tidak baik, tetapi konflik bisa menjadi mempererat hubungan satu sama lain dan memperbaiki situasi menjadi lebih baik. Sekian persembahan drama kolosal dari PBLC Batch 2. Selamat sore.